Halo, Assalamualaikum sahabat Kanari Indonesia. Semoga sehat selalu dan bahagia ya bos. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, seperti biasa saya akan berbagi tips untuk kali ini bagaimana saya mengatasi kenari yang diangkat kakinya. Oke, sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe dulu ya sobat-sobat yang belum, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengobati kaki kenari yang diangkat, yaitu saya harus mengecek terlebih dahulu apa penyebabnya. Ada beberapa penyebab kaki kenari diangkat kakinya. Mungkin bisa jamur, luka luar, atau luka dalam, bisa pembesaran pembuluh darah atau berurat merah yang agak bengkak, atau bahkan bisa kena gigitan nyamuk. Oke, untuk kasus kali ini yaitu setelah saya cek ternyata ada sedikit pembengkakan di telapak kaki burung. Nah, kawan-kawan harus cermat juga ya, walaupun untuk sekilas penampakannya tidak kelihatan. Untuk itu silahkan sobat-sobat bisa mengecek mungkin di bagian telapak kaki burung yang di bagian ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Untuk mengatasinya apabila perlu, dan sobat-sobat sangat sayang sama burungnya takut kenapa-kenapa, silahkan dikasih alasnya pakai kain agar bisa meminimalisir cedera yang tambah parah sewaktu burungnya turun. Ini juga dapat mempercepat penyembuhan lho bos. Dan selanjutnya kita obati kaki burungnya. Oh iya, satu lagi, untuk meminimalisir cedera kita bisa taruh tangkringannya di bagian bawah saja. Oke, langkah pertama untuk mengobati kaki kenari yang sakit, kita bisa menyiapkan air hangat, yaitu untuk mengompres kaki burung. Oke, di sini saya memakai bahan yaitu berupa minyak tawon untuk menyembuhkan kaki burung. Cara ini sudah gak asing lagi, pasti semua kenari mania sudah pada tahu, yaitu manfaat daripada minyak tawon itu sendiri. Oke, sobat-sobat bisa lakukan 2 kali sehari, bisa pagi dan malam hari menjelang tidur. Oke, mungkin cukup sekian tips dari saya ya bosku. Ini berdasarkan pengalaman saja yang pastinya sudah terbukti manjur. Kalau kawan-kawan fanatik pada obat-obatan tertentu silahkan gunakan. Yang penting kita harus tetap obati burung kita agar sehat dan berkicau dengan riang. Oke, terima kasih sudah setia menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum. Yeah.